Sejak semalam, tular satu filem seram terbaru yang dinanti-nantikan oleh penggemar filem genre itu iaitu KKN Desa Penari. Justru, ramai yang berpusu-pusu ke panggung wayang berhampiran untuk menonton dan merasai sendiri kisah yang diadaptasi dari cerita sebenar itu. Namun demikian, perkongsian salah seorang penonton menunjukkan orang ramai yang kalut keluar dari panggung, difahamkan kerana panggung wayang tersebut terbakar. Percayai ketika mereka sedang syok melayan cerita hantu berkenaan, namun tiba-tiba alam kecemasan berbunyi dan mengarahkan mereka untuk segera keluar dari panggung. Rata-rata netizen mengaitkan hal ini dengan unsur mistik susulan filem yang ditonton menggunakan mentera sebenar.